Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawiyil sultanuh al-wadihil burhanuh al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, pemirsa yang dimuliakan Allah, yang senantiasa diberkahi usianya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua yang menyaksikan ini diberikan dan dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan zahir dan kebahagiaan batin. Kebahagiaan zahir banyak kita menyaksikan dalam kehidupan kita, namun kebahagiaan batin adalah satu hal yang tidak kalah penting, pemirsa yang dimuliakan Allah. Dan di antara kebahagiaan batin seseorang adalah manakala dia menyaksikan dan melihat anak, istri, ataukah suaminya, dan orang-orang yang ada di sekitarnya berlaku baik, berlaku sopan santun, memiliki akhlak yang mulia, atau sering dikenal dengan akhlakul karimah. Akhlakul karimah atau akhlak atau budi pekerti yang baik adalah sifat atau perilaku yang sangat dicintai oleh semua daripada manusia, muslimkah, non-muslimkah, tuakah, kecilkah, laki-laki ataupun perempuan, siapapun itu tentu menginginkan memiliki sahabat atau orang yang berada di sekitarnya memiliki perilaku dan budi pekerti yang baik. Dan tentu pemirsa, budi pekerti yang baik, akhlakul karimah, tidak lepas dari sumbernya, sumber perilaku yang baik, sumber akhlakul karimah, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang memiliki akhlak yang baik, sehingga Sayyidah Aisyah ditanya akan bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah menyatakan, khuluquhul Qur'an, akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Maka apapun yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran, semuanya ada dan terhimpun di dalam diri Nabi SAW. Baiknya, sopannya, sabarnya, kalimat baiknya, semua ada pada diri Rasulullah SAW. Pemirsa, ingat satu hadis Rasulullah SAW yang mana Nabi menyebutkan ada tiga hal dari sekian banyak akhlakul karimah, tiga poin daripada kebaikan-kebaikan yang sebegitu banyak itu adalah cerminan seorang yang beriman kepada Allah. Maka dapat kita simpulkan, artinya orang yang tidak memiliki akhlakul karimah, tidak memiliki budi pekerti yang baik, adalah orang yang memiliki keimanan yang kurang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai orang-orang yang memiliki keimanan yang sempurna. Satu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan pula oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Al-Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, La yu'minu ahadukum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Pemirsa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengimani hari akhir, maka hendaknya dia berkata baik, atau kalau dia tidak bisa berkata baik, maka sebaiknya diam. Pemirsa, kalimat indah dari Nabi, berkata baik atau setidaknya diam kalau kita tidak bisa berkata baik. Terjadi permusuhan, terjadi pertikaian, terjadi pembunuhan dan kejahatan yang kita saksikan di televisi atau media cetak, semua bermula daripada lisan
atau kata-kata yang tidak bisa dijaga, kata-kata yang tidak baik yang terlontar dari orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kata-kata yang tidak baik akan menimbulkan permusuhan dan kerusakan yang lain. Maka Nabi mengatakan, berkata baik atau diam sama sekali. Kemudian kata Nabi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW, beriman kepada hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Muliakan tetangga, tanya keadaannya, tanya kabarnya, berikan hadiah, cicipi makanan yang kita masak. Itu adalah bagian daripada memuliakan tetangga. Dan terakhir kata Rasulullah SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan setiap tamu yang datang kepadanya. Ini bagian daripada kemuliaan akhlakul karimah. Memuliakan tamu yang datang, berikan makanan yang baik, berikan suguhan yang baik, terima dengan senyum, terima tamu kita dengan lapang dada. Jangan ada rasa kecewa dengan datangnya seorang tamu, karena tamu akan datang membawa rahmat dan dia pergi, begitu juga dosa kita akan pergi meninggalkan kita. Pemirsa yang dimuliakan Allah, tiga saja akhlakul karimah yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis ini mengajarkan kepada kita dan memberitahu kepada kita bahwasanya perilaku yang baik disukai oleh Allah, disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kalau sudah disukai Allah dan Nabi Muhammad, tentunya semua makhluk juga menyukai. Maka hendaknya kita menjaga perilaku kita, kata-kata, sikap dan sebagainya untuk menyelamatkan diri kita dari api neraka, menyelamatkan saudara dan orang-orang sekitar kita dari segala bentuk pertikaian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang selalu ingat akan ajaran Nabi Muhammad dan selalu ingat tentang hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dan apa yang kami sampaikan membawa manfaat untuk kita semua, membawa manfaat untuk kami sendiri, dan insyaallah kita akan diberikan oleh Allah kemuliaan dunia wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man ana.